Sekarang waktunya kita nyobain nyalain si namanya apa motornya ini biasanya. Atau cara lainnya adalah didorong. Selain didorong pakai motor lain di arubannya. Pakai motor lain. Nah, terus. Radius putarnya jelek ya motor ini. Yamaha R6 enggak ada pegel-pegelnya dibanding ini. Sekarang waktunya kita nyobain nyalain si namanya apa motornya ini? Ya lu yang namain dong. Ah? Lu yang namain. Kita kasih nama siapa? Mawar, Luna, siapa ya? Siapa tur? Stephanie lagi orang Sunda banget. Stephanie. Orang Sunda ya, jadi Stephanie. Jadi di video ini kita akan mencoba nyalain si motor drag race satu ini. Info terakhir, motornya nyala. Caranya gimana gua enggak tahu. Sini tuh, coba tur, sini tuh. Jadi, pertama mungkin kita cek dulu gas apa? Bensin. Bensin sini kan ya? Gimana cara ngecek bensinnya? Oh gitu. Ada. Itu bensin apa air? Kayaknya sih bensin dah. Bensin ada oli. Oli harusnya udah dicampur ya? Oli harusnya udah kecampur. Kecampur apa bang? Kan oli campur, 2 tak. Oh. Udah lah, lo jarib yang rekamin. Kuncinya mana? Kagak pakai kunci. Ya, kagak pakai kunci tadi guys. Oh, dikilas ya. Benar. Gak ada kuncinya. Jadi, udah jangan dilihat-lihat terus, nyalain coba. Dilihat-lihat doang. Coba Mas, enggak kita panggil Mas Ari. Mas Ari ini gimana, Mas? Ini mana? Itu switch. Ini buat ini. Ini apa? Pompa air radiator. Pompa air. Oh, berarti kalau pompa airnya rusak tinggal cari yang sanyo. Iya. Iya. Iya aja lagi Mas Ari. Terus ini sekarang ini startnya di sini Mas ya? Ini switch off. Switch on-nya mana? Enggak ada jerengnya, elektrisatornya gitu gimana? Jadi ini gimana cara nyalainnya dong ya? Taruh ini daripada habis akinya mending kita matiin dulu. Mana bisa? Kok gak nyala? Oh iya belum sabar dulu. Mas Ari jadi ini gimana Mas Ari? Sini dulu. Kabur. Jangan kabur dong. Kok kagak bisa nyalain ini? Jadi ini cara nyalainnya adalah bismillah. Pakai engine starter. Oh, iya. Cuman karena lagi error. Lagi error. Jadi masukin gigi. Gigi 5. Ya. Satu bisa gigi 1. Gigi 5 atau 4. Biasanya. Atau cara lainnya adalah selain didorong pakai motor lain di arubannya. Pakai motor lain. Dari belakang ketemu ban belakang. Ya, ini kan motor ikut. Heeh. Ah. Pas kopinya nyala. Waktu masuk gigi. Oh. Oke. Okay. Kayaknya motornya Arif paling luar ya. Coba Arif motor lip, Arif. Jadi untuk menyalakan motor ini harus butuh motor lain. Ini motor enggak mandiri ya. Motornya agak sulit ya untuk agak dinyalakan sulit. Ya. Coba itu, kasih satu. Itu ada motor apa tuh? Yang bisa standar 2. Mana yang bisa standar 2? Motor apaan? Yang motor dia pakai iya. MX. Boleh, boleh. MX. 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 Yamaha. Itu udah berpikir susah banget. Namanya motor gua apa ya? MX. Sama orang Cibino. Jadinya MX. Oh, ini by the way, dilepas juga apanya? Ini plastiknya dibuat tutup biar enggak abu. Plastiknya dilepas dulu. Iya, biar enggak. Ini karbu ya. Pelatih karbu. Motornya keren-keren, nutup karbunya plastik gorengan. Bisa standar 2. Nah, itu. Udah pokoknya. Sini. Butuh effort ya, mohon maaf. Nah. Dah. Lo belum, kuncinya motornya aja belum ada. Taruh dulu, nih nyalainnya. Bismillah dulu kagak? Bismillah. Hah? Emang berisik banget? Enggak lah, sedikit mah. Ini keran bensinnya. Ini keran bensinnya dibuka dulu. Keran bensinnya di... Jangan keluar. Eran, stop dulu. Berisik. Berisik. Tutup kuping ya, di dalam ya.
Dah. Keran bensinnya dibuka. Hah? Keran bensinnya dibuka. Ya. Terus? Ini switchnya dua-duanya. Switchnya nyala. Dah. Tarik kopling. Yuk. Kameramennya bingung. Taruh. Belum. Mas dari sini bisa? Iya. Tenangin lah. Masuk dari sini, Mas. Hah? Masuk dari sini. Yuk. Ya, tempat belakang ya. Ya. Mana? Goyang. Fix, ini motor nggak bisa jalan sendirian. Dah. Dah? Yuk. Belum. Belum, ayo. Terus lagi. Ah. Sudah kuat itu, nggak makan. Udah gigi lima. Yuk. Terus yang kencang. Masih belum bisa. Iya, enggak ngegrip ini. Kurang mundur dia. Nah, terus. Ya. Yang lainnya sendiri udah ngabisin bensin motor lain. Tuh, enggak ngegrip ban dia. Bannya ngegrip. Sulit. Ganti motor. Ada motor lain enggak ya di rumah? Oke, jadi sekarang kita akan memanggil motor dari masa depan untuk menyalakan motor dari masa lalu. Geseknya, oke. Nah ini cuman pasti pakai pedok ya. Perlu pakai pedoknya dulu. Mundur, dulu. Bisa ya? Jauh dong kagak nyampe. Enggak. Lo mundur. Nah, standar. Oh, itu. Bisa emang. Bisa ya. Oh, iya. Wah, mentok nah. Ya, mentok bawahnya. Ini kita balik gas, saya enggak jadi beli deh. Lama juga kayaknya nyalainnya ya. Sulit banget ya. Jadi enggak bisa nih. Enggak bisa ya. Entar kita cari ide lagi. Coba ditarik, coba angkat. Motor angkat. Ih. Oh, kada. Sama aja mentok. Kalau gitu kita keluarkan jurus terakhir kita. Oh iya, lupa. Maaf, gua lupa masih ada lo di sini. Maju dulu. Dah. Nah. Makasih, Ayut. Dibawa kabur motor gua. Jadi sekarang kita menggunakan cara yang sangat-sangat proper. Ini dia. Tonenonet. Sini. Jadi ini adalah crank alat pemutar ya. Iya. Crank buat muter. Jadi Mas, berarti lo di situ ya, gua gas aja ya. Jadi tuh. Jadi ini cara nyalainnya adalah pakai MotoGP. Yuk. MotoGP. Jadi ini alatnya dimasukin ke situ. Taruh dulu, gua nyalain dulu. Gua nyalain ke situ. Switch nyalain. Switch udah nyala. Bensin udah? Udah. Oke, sip. Yuk. Gigi. Belum. Ya. Karena kayak fogging nyamuk ya. Berisik banget nih motor. Oke. Berarti udah terbukti bisa nyala ya? Bisa. Test ride. Terus nyalainnya gimana? Iya, ditinggal sama Mas Arinya ya. Kang lawak dah lu, Mas. Turunin dulu apa nyalain dulu? Turunin dulu boleh. Turunin dulu ya. Oh, gua deg-degan ya nyobain motor sendiri ya. Oh, goks. Iya. Yeah.
Ya mati. Mati. Tadi seputarnya jelek ya motor ini. Putar baliknya sulit ya. Emang bisa? Bisa, enteng. Lah. Wah iya lu. Putar baliknya gitu doang. Tapi kalau turun berarti gue tinggal masukin gigi doang kan? Iya. Cuman enak dinyalain kalau mau gas. Oh takutnya nggak langsung nyala iya, ya? Takutnya nggak langsung nyala. Nah kita arahin dulu yang bener. Nah, netral. Rip, rekamin di situ, Rip. Pakai HP gue. Udah, Rip. Ya udah, bagus kan? Diragukan. Mau nyalain aja butuh 3 orang motor ini. Ya. Rusuh dia, rusuh. Sulit. Dah, yuk. Angkat. Bodinya diangkat dong. Bodinya diangkat. Bodinya diangkat. Yamaha R6 nggak ada pegel-pegelnya dibanding ini. Gue nggak pernah beli motor serepot ini. Nyalain, parkirnya. Standarin, asli repot bener nih motor. Aduh, boleh nggak sih minum dulu? Capek bener nih test ride doang kali ini. Sungguh motor yang luar biasa banget deh. Akhirnya kita bisa mendengarkan dia nyala test ride. Tadi gigi satu aja emang cukup menyeramkan sih. Lebih ke arah posisinya nyeremin banget. Gue gak pernah posisi Superman. Ini pertama kali dalam hidup gue posisi Superman nyetir motor. Suaranya emang berisik ya ampun-ampunan. Kita nyobain di sini tadi bener-bener nyoba doang sih teman-teman. Motor ini harus dipakai mungkin di Sentul, Pasera atau apa. Tenang, video itu akan kita bikin. Tapi sebelum itu motor ini mau kita perfectin dulu lah. Karena motor ini sebenarnya masih ada kendala sedikit-sedikit sana sini. Jadi dia belum bisa dibawa kencang. Tapi sebenarnya motor ini menjanjikan sekali. Oke, kalian harus subscribe dan jangan lupa di-like video ini ya. Karena motor ini akan banyak sekali videonya, progresnya. Jadi kalian ikutin terus. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye-bye.